Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber, bagaimana kabarnya? Semoga diberikan kesehatan yang barokah, amin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan ide jualan cara membuat minuman kekinian dari jazz juice. Tonton terus sampai selesai ya. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama jazz juice. Di sini saya menggunakan 3 buah jazz juice dengan rasa yang berbeda. Ada rasa jeruk, anggur, dan stroberi. Yang kedua, susu kental manis putih, merek apa saja. Yang ketiga, bubuk coklat atau bisa diganti dengan susu kental manis coklat. Yang keempat, gula pasir. Yang kelima, cup ukuran 12 oz. Yang keenam, es batu secukupnya. Dan yang ketujuh, air putih. Cara membuat minuman kekinian dari bahan jazz juice. Yang pertama, siapkan mug, lalu masukkan susu kental manis putih, gula pasir, dan air putih. Di sini air putihnya menggunakan air putih panas atau sudah direbus atau bisa masih hangat. Tujuannya untuk mencairkan gula pasirnya. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur semuanya. Langkah kedua, siapkan 3 cup dan 3 saset jazz juice. Di sini saya menggunakan rasa jeruk, anggur, dan strawberry. Lalu masukkan masing-masing cup 1 jazz juice. Kemudian setelah itu tuangkan 2-3 sendok teh susu kental manis yang sudah dicairkan atau bisa menggunakan susu UHT atau juga bisa menggunakan air putih. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur semuanya. Setelah diaduk-aduk sampai rata, lalu dibuat layer yang paling bawah. Membuat minuman kekinian dari bahan jazz juice ini sangat mudah dan simple, teman-teman. Bisa dibilang minuman sejuta umat atau minuman legendaris. Jadi dari kalangan bawah sampai atas, insya Allah suka. Jangan lupa teman-teman, dukung terus channel ini, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Supaya saya tambah semangat lagi di dalam membuat video-video terbaru. Yang ketiga, mencairkan bubuk coklat teman-teman. Di sini saya menggunakan bubuk coklat dari Cokolato Sasetan. Saya ambil 10 gram. Teman-teman juga bisa menggunakan coklat merek apa saja atau susu kental manis yang coklat. Kemudian coklatnya dioles-oleskan di cup bagian atas atau membuat layar yang paling atas supaya terlihat bagus. 3 cup ini hanya menggunakan 10 gram bubuk coklat. Itu pun masih sisa banyak. Jadi ini bisa menjadi ide jualan atau usaha minuman kekinian teman-teman. Dijual mulai harga 3.000. Insya Allah dijual 3.000 itu sudah untung teman-teman. Apalagi dijual dengan harga 5.000, untungnya 2 kali lipat. Karena bahan-bahannya sangat murah. Insya Allah nanti akan saya cantumkan 3 cup ini habis berapa dan untungnya berapa jika dijual dengan harga 3.000. Selanjutnya masukkan es batu secukupnya. Di sini saya menggunakan es kristal yang saya hancurkan. Teman-teman bisa juga menggunakan es serut.
Yang terakhir, masukkan susu cairnya, yaitu campuran dari susu kental manis dan gula pasir. Oke teman-teman, tutorial cara membuat minuman kekinian dari bahan jas jus yang enak dan simple sudah jadi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini Am Salman 354 dengan cara like, comment, share, dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbarunya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.